Kalau tadi Bang Rado bilang ada filmnya Lewat Tengah Malam ya. Ini juga teman saya kemarin baru main film judulnya Lewat Tengah Kuburan. Bang, tapi kita dapat kabar nih, masa iya sih Sobat Ambiar katanya seorang Rano Karno dan juga keluarganya dulu itu memang punya TV. Ada TV di rumah tapi nggak ada listriknya, itu tuh gimana sih? Iya, mungkin banyak yang nggak percaya ya. Saya tinggal di Kepugang 7 namanya. Nah ini artikelnya ya. Ini artikelnya. Tak memiliki listrik di rumah Rano Karno rela jadi kuda-kudaan anak tetangga demi nonton TV. Jadi gimana sih? Nggak ada listrik tapi ada TV. TV punya? TV punya karena kebetulan waktu itu hadiah bapak menjadi the best actor. Wow. Gitu loh. Jadi dapat hadiah TV, cuman saya nggak pernah malu bercerita tentang hidup susah. Iya, kenapa enggak? Karena ini menjadi survive dan saya ingin bercerita tentang balada roti gambang. Tahu roti gambang? Tahu. Roti gambang yang... Roti gambang yang coklat segede coklat, ini. Iya. Jadi ada roti namanya gambang. Coklat. Dulu roti ini habis saya makan seminggu. Ya. Karena nggak bisa beli roti. Ya Allah. Jadi bisa beli roti itu simpen, makan sepotek, taruh di lemari. Besok datang lagi, potek. Itu saya ceritain sama anak-anak saya. Artinya apa? Kita harus menghargai bagaimana makan dan tidak mudah mendapat makan, harus kerja. Artinya itulah pengalaman itu. Nah, jadi ini cerita benar. Saya punya TV tapi tidak punya listrik. Nah, jadi yang paling sedih kalau menonton TV di rumah orang kaya. Di kampung saya di Kemayoran itu ada orang kaya yang punya TV. Tapi kalau kita mau nonton TV di situ, kita harus belanja, dia punya warung. Apa kita beli kacang, apa kita permen, ya saking saya nggak punya duitnya, Zar. Jadi dari sore saya udah jadi kuda-kudaan anaknya. Supaya saya bisa masuk ke rumahnya, saya jadi kuda-kudaan. Itu nasib waktu saya alami sejak kecil. Supaya bisa nonton TV ya. Supaya bisa nonton TV. Bang, kalau ngelihat roti gambang, apa perasaan Bang Rano Karno? Wow, saya gini deh. Saya artinya gini. Cakep banget ya. Mungkin ada yang menarik. Tapi gak apa-apa kan saya sebut. Gak apa-apa. Satu-satunya roti yang dijual di bioskop 21 itu roti gambang. Oh, yang ada wijennya. Pasti yang punya itu punya kisah. Kenapa cuma roti itu yang dijual? Itu menarik sebetulnya. Iya, roti gambangnya pasti punya. Roti gambang itu yang kalau kita perlombaan Agustusan kan. Luar biasa ya, ini inspirasinya buat kita semua bahwa untuk menjadi sukses ya tidak ada yang mudah. Terlebih juga ketika memulai dari nol, banyak perjuangan, ikhtiar dan juga doa. Tapi bukan hanya dari kita, tapi juga dari orang-orang sekitar kita yang mendukung secara langsung ataupun juga tidak langsung ya. Dan kalau ngomongin soal support system, keluarga, ini yang kita baru dapat kabar juga ternyata sekarang ini Bang Rano Karno kalau pakai kaos kaki, nggak sendiri tapi dibantu sama seseorang. Siapa yang membantunya kita akan kasih lihat dulu yang satu ini. Romantis sekali ya.